Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKK, pengelolaan kelembagaan secara benar tentu dapat diukur dari bagaimana administrasi sebagai teknis dari kelembagaan mampu dikelola dengan baik. Pengelolaan administrasi menjadi kunci bagaimana perwujudan manajemen sebuah kelembagaan yang mampu dipertanggungjawabkan. Banyak institusi gagal mewujudkan kelembagaan yang baik karena tidak tertibnya administrasi. Mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat dan sejahtera merupakan visi Kabupaten Karawang yang sedang gencar diakselerasi oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Visi-misi ini tentu menjadi pendorong bagi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Desa Sukasari khususnya untuk melakukan perubahan dengan menerapkan pengelolaan tertib administrasi yang profesional dan lebih baik lagi. Karena administrasi tidak dilihat sekedar sebagai kegiatan catat-mencatat, tetapi merupakan instrumen pokok dalam manajemen kelembagaan. Sahabat PKK, pada awalnya, tata kelola administrasi tim penggerak PKK Desa Sukasari masih konvensional dan masih menggunakan proses rekap data melalui buku catatan besar. Sehingga hal ini sangat menurunkan efektivitas kerja administrasi serta membuat proses pengelolaannya menjadi lama. Karena itu, konsep digitalisasi administrasi PKK Desa Sukasari menjadi fokus dalam perubahan untuk penguatan kelembagaan di Desa Sukasari. Berawal dengan diterimanya hadiah sebuah unit laptop dari Kepala Desa Sukasari, maka boleh dikatakan menjadi penyemangat awal kegiatan digitalisasi pencatatan dan pengelolaan administrasi PKK di Desa Sukasari. Dengan melalui berbagai pelatihan komputer, lambat laun para kader mau dan mampu belajar meningkatkan ilmu pengetahuan pengelolaan administrasi PKK melalui pencatatan digital. Kegiatan ini sekaligus mendukung adanya perubahan konsepsi administrasi yang awalnya sebagai kegiatan catat-mencatat menjadi kegiatan ketik-mengetik dan penyimpanannya pada suatu tempat yang memiliki resiko yang minim. Selain digitalisasi, kegiatan administrasi juga membuat inovasi program INKIPS, yaitu kegiatan penyajian informasi berbasis teknologi melalui media sosial Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, sahabat PKK, memang sih masih jauh dari kata sempurna. Namun, dengan semangat juang yang tinggi, bekerja ikhlas, kami berharap literasi digital yang profesional dapat mewujudkan pengelolaan administrasi berbasis digital serta bisa menjadi sebuah budaya sekaligus menjadi penguatan kelembagaan pada lingkup organisasi tim penggerak PKK Desa Sukasari. Sempurna! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.